Alhamdulillahilladzi faradal jihad 'alal muslimin wa ja'alahu manata 'izzihim wa rif'ihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati jami'an, bitahiyatul Islam wa tahiyatul Islami bisalam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fantastik semua, hari ini kita akan belajar apa itu wudu. Sahabat fantastik semua, berbicara tentang wudu, mari kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Wudu berasal dari kata dau'un. Dau'un artinya punya dua makna. Yang pertama adalah sinar yang terang, yang kedua adalah aura kebaikan yang terpancar. Ini tersirat dalam Al-Quran, dalam Quran surat Yunus ayat kelima. Nah, kemudian berbicara tentang wudu ini ya, atau dau'un di sini, kita mulai ada tambahannya di huruf wa di awalnya ya, menjadi wa ditambahnya itu adalah wudu. Artinya maknanya menjadi superlatif. Jadi kalau berbicara tentang wudu adalah mempunyai makna sinar yang amat terang, yang kedua adalah aura kebaikan yang akan sangat terpancar begitu. Nah, kemudian kita ke surat Al-Maidah ayat ke-6. Surat Al-Maidah ayat ke-6 ini berbicara tentang masalah rukun wudu. Rukun wudu mempunyai ada 4. Ya, ada 4. 4 itu diantaranya adalah 1, membasuh wajah. Gitu. Faksilu wujuhakum. Yang kedua adalah mengusap, membasuh tangan dulu. Tangan di sini adalah dari ujung jari sampai ke siku sebelah sini. Ya, dilebihkan sedikit. Kemudian yang ketiga adalah mengusap. Ya, masaha. Masaha di sini mengusap kepala. Itu ada kata ba dalam Al-Quran itu, ya, di Al-Maidah ayat 6 itu mempunyai 3 makna. Ba yang pertama adalah seluruhnya dari kepala, ya, seluruhnya dari kepala, mohon maaf saya buka. Kemudian yang kedua maknanya adalah sebagian kepala. Ini maksudnya adalah dari ini tumbuhnya rambut sampai ubun-ubun. Dan yang ketiga adalah tidak dibatasi. Ya, gitu. Ya, luar biasanya Allah dalam memberikan aturan terkait dengan wudu tidak menyulitkan. Begitu. Nah, sifat-sifat wudu kita sudah bahas. Yang selanjutnya adalah bahwa bagaimana kita dalam teknis wudunya. Karena kita ketahui bahwa ya ayyuhalladzina amanu khudhu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Ada musuh yang nyata. Innahum lakum aduwwun mubin, yaitu setan yang pasti akan mengganggu orang yang berwudu. Setannya siapa? Namanya adalah walhan. Dia akan memberikan was-was kepada diri kita supaya wudu kita tidak sempurna. Maka dari itu, bagaimana supaya kita sempurna wudunya? Maka zikru bismillah. Ya, bagaimana zikru bismillah? Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, ba-nya itu ada 14 makna. 14 makna ini salah satu artinya itu adalah apa? Ba di sini artinya adalah muraqabah. Maka ketika kita berwudu dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka hadirkan ya, muraqabah itu adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berwudu dan hadirkan jiwa untuk dirasakan ada Allah mengawasi kita, maka insya Allah, Allah akan memberikan hijir. Hijir itu adalah benteng supaya setan tidak akan mengganggu kita. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, insya Allah dengan wudu kita sempurna, maka sholat kita akan sempurna, ibadah-ibadah yang lain pun akan ikut sempurna. Maka dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW menyuruh sahabat ya untuk mengulangi sholatnya, bahkan sampai mengulangi wudunya. Diperhatikan langsung oleh Rasulullah karena wudunya tidak sempurna. Baik, kita akan praktek selanjutnya, kita ikut ke sana.
Pertama, pastikan air ini jangan berlebihan dalam mengalir. Kita harus hemat air. Nah, kira-kira seperti ini. Ya, ini nggak dibenarkan. Seperti ini nggak dibenarkan. Ya. Nah. Baik. Penting di sini dalam mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim karena setan sudah mulai masuk untuk mewas-was hati kita, begitu. Supaya wudhu kita ini tidak sempurna. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini punggung bagian luar, punggung tangan ini ke dalam sampai sela-sela. Nah, ini sampai 3 kali sempurnanya. Ya, dari ujung sampai pergelangan tangan. Ini membasuh tangan dulu. Ya. Sambil mengucapkan bismillah, di sini hadirkan Allah mengawasi kita. Nah, yang kedua adalah memasukkan ya air ini ke dalam mulut kita dan sebagiannya kepada hidung. Seperti ini. Itu dilakukan sampai 3 kali. Nah, yang pertama memasukkan ke dalam mulut sebagian, yang keduanya adalah sebagiannya lagi akhirnya masukkan ke hidung. Itu namanya istinsyah. Kemudian kita keluarkan dengan istinsyah namanya. Yaitu dengan bisa memencet begini atau begini. Nah, itu tadi sini mulut ini namanya sunnahnya. Nah, kita kembali ke rukun sekarang. Rukunnya seperti apa yang empat itu? Yang pertama adalah membasuh wajah. Air secukupnya kita kumpulkan, kemudian buang ke sebelah sini. Perhatikan, ketika air dikumpulkan, kemudian masuk ke sini, ini nih batasannya. Masuk dan telunjuk, ya, telunjuknya masuk ke mata di sini, ya. Kemudian si jempol kita itu di belakang telinga. Sambil di sini mengitikadkan dalam hati kita bahwa ternyata menghadirkan suasana mata ini mungkin kadang banyak kita melakukan dosa. Misalnya kalau dalam Al-Qur'an itu adalah di An-Nur ayat 331, ya, dosa mata. Kemudian yang tadi menghadirkan bagaimana saya membersihkan atau dosa dari tangan. Kemudian dosa dari mulut, ya, dan sebagainya. Itu yang pertama dalam rukun. Nah, yang kedua kita ke tangan. Ya. Ini tadi secukupnya aja. Nah, dari ujung ke sini kita tarik, kita basuh sampai ke siku, kita putar seperti ini. Ini 3 kali, ya. Sampai di mana kita sempurnakan dalam hati kita itu, ya Allah, mungkin ini banyak dosa di tangan kita. Kalau tadi kan dari ujung ini sampai pergelangan tangan itu sunat. Kalau ini kan rukun, harus dilaksanakan. Jadi harus ya. Nah, seperti ini. Tidak dibenarkan dari sini ke sini, tidak. Tapi bahasa Qur'annya itu adalah dari ujung ke tangan, ya, ujung tangan itu kuku sampai ini, sampai ke siku seperti ini. Ya, ini sempurnakan sampai 3 kali. Kalau misalnya antum merasa bahwa sempurna 1 kali, ya silakan. Apalagi misalnya airnya tidak banyak. Oke. Kemudian dilanjutkan kepada tangan kiri, masuk ke sini, putar, sini, sempurnakan. Ya, masuk, putar, sempurnakan sampai 3 kali. Rukun yang selanjutnya itu adalah mengusap kepala. Ada 3 kan tadi dijelaskan sama saya seluruhnya, makanya itu yang kedua adalah dari ujung rambut ke ubun-ubun, dan yang ketiga adalah apa? Tidak ada batasan. Gitu. Seperti ini praktiknya, kumpulkan terlebih dahulu, kemudian buang. Seperti ini. Kenapa ada telinga? Karena sebagian ulama mengatakan bahwa telinga itu bagian dari kepala. Ataupun misalnya mau dipisahkan silakan. Begitu. Setelah kepala, kumpulkan ke telinga juga bisa. Gitu. Ya. Nah, ini kalau misal tadi hanya sebagian saya yang ahwat, ya, yang pakai kerudung. Ini enggak dibenarkan misalnya ada kerudung atau jilbabnya digiringin tepuk-tepuk. Enggak. Cukup misalnya sedikit dibuka ininya, kemudian ini buat sini, tuh. Bahasanya bukan rambut ya, tapi kepala. Ini membuktikan bahwa kalau misalnya bagaimana kalau misalnya rambut, karena yang kan yang ada juga yang enggak punya rambut kan? Gitu, makanya kepala.
gini. Atau misalnya ada luka di sininya, maka gini aja. Tuh, sini, misalnya. Itu dibenarkan. Allah juga kalau susah di sini misalnya bisa ke sini, bisa di sini dan sebagainya. Selanjutnya adalah setelah kepala, rukun selanjutnya adalah kaki. Dari ujung kaki sampai mata kaki. Seperti apa prakteknya? Seperti ini. Bagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah kita kumpulkan, kita masukkan sini. Ya, sela-sela oleh kelingking. Nah, kemudian yang kedua adalah seperti ini bagian tengah, dan yang ketiga adalah dari tengah ke sini sampai sempurnakan di sini. Ya, kita ulangi lagi itu sampai 3 kali. Tadi kan udah dibagi 3. Yang kiri ini dibersihkan oleh kelingking. Ya. Kumpulkan lagi. Kemudian yang terakhir tengah sampai ke mata kaki. Nah, itu sempurnakan. Setelah itu kita menghadap kiblat dengan mengangkat kedua belah tangan dan mengatakan doanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Itu ya. Kita akan wudu secara sempurna. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas solihin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat fantastik semua, begitu kiranya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.